KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua anak-anak? Bersama dengan saya, Cikgu Emilia hari ini. Kenal lagi tak Cikgu? InsyaAllah bersama Cikgu dalam program Kaunselor Anda Didik TV KPM. Pada hari ini kita akan membincangkan satu cerita, satu kisah. Cikgu nak berkongsi-kongsi secara santai tentang persahabatan. Siapa ada sahabat? Cikgu nyanyi sikit ya. Sahabat untuk semuanya. Lagu siapa tu? Lagu Upin dan Ipin. Cikgu pun tahu lagu tu. Yelah, hari-hari yang nak saya nyanyi. Sebab apa? Cerita tentang sahabat, kisah si Upin dan Ipin ini sangat kena dengan tajuk. Macam mana? Macam mana kita nak cari sahabat yang sejati? Pernah dengar pula tak lagu yang paling popular? Apa dia? Selama ini ku mencari-cari. Siapa teman yang sejati? Cikgu, sahabat tu sama ke dengan teman? Ya sayang, kerana apa? Bila kita bersama dengan sahabat, perkara pertama yang kita akan fikirkan adalah kita sama-sama melalui kehidupan yang sangat-sangat menggembirakan ini. Terutama anda semua. Kenapa? Kerana anak-anak perlu tahu memilih sahabat yang baik akan memberikan impak yang baik kepada anak-anak. Jadi hari ini Cikgu Amy nak ceritakan kisah macam mana kita tahu sahabat ini baik ke tidak, sahabat ini menyokong ke tidak, ataupun sahabat ini akan menggusarkan hati kita ataupun tidak. Baik, jangan risau. Jadi kita selalu cerita tentang, Cikgu kami ada BFF, Best Friend Forever. Cikgu, kami pula gaduh dengan BFM. Macam mana cikgu, tak seronoklah cikgu. Kawan ni dah tak best lah cikgu. Ha, nampak tu. Bermakna kita ada ramai rakan. Tetapi kita nak mempunyai sahabat ni memang sukar jika kita sendiri tidak boleh menjadi sahabat yang baik. Apa itu persahabatan? Semua orang tahu. Kawan, cikgu, kami ada geng, kami ada kroni, kami ada kumpulan. Tetapi kami tak banyak sahabat, tak ramai sahabat. Kerana apa? Sahabat ni unik. Sahabat sejati ni sangat istimewa anak-anak. Kerana apa? Bila dikatakan seorang itu menjalankan ataupun mempunyai persahabatan yang sejati, apabila mereka ini, dua individu ini, dikatakan mempunyai interaksi. Apa itu interaksi? Mereka adalah pasangan ataupun mempunyai hubungan yang bukan sahaja mempunyai ikatan emosi. Apa ikatan emosi? Sahabat ni bila kita berada dalam situasi yang sukar, bila berada dalam situasi yang tidak menggembirakan, merekalah, individu inilah yang akan hadir kepada kita pada situasi tersebut. Fungsi persahabatan kalau dari segi psikologinya senang dikatakan companionship. Companion ni peneman. Okey, apa dia companion? Maksudnya mereka ini, kita ni bersahabat secara santai. Kita tidak terlalu formal. Contohnya sahabat kita, dia tidak boleh ikut apa yang kita rasa. Contohnya kita, jom kita pergi hari ni pergi ke perpustakaan. Kalau sahabat sejati, dia akan faham bahawa companionship ni adalah apabila kita santai, kita boleh menerima yang rakan ataupun sahabat kita mengajak tadi mungkin dengan niat, jom kita sama-sama belajar sama-sama. Kalau kawan, mereka hanya kata, tak apalah, saya tak minat dengan awak, saya tak punya minat yang sama. Jadi sahabat ni dia mesti ada tele sikit, dia mesti ada interaksi sikit, baru dia syok bersama. Jadi bila bersantai bersama, mereka selesa. Sebab itu rakan dan juga kawan-kawan, juga teman sahabat ini adalah individu-individu yang memang boleh berinteraksi dengan kita. Tetapi bagaimanakah interaksi tersebut memberikan hubungan itu positif atau sebaliknya? Faham ke idok? Fahamlah tu, mengangguklah tu, baru terfikir, BFF aku memang best. Kalau nak bersantai tu, aku rasa selesa dengan dia. Itu dah tick dah. Satu fungsi sahabat yang baik.
Keduanya adalah stimulation. Mak ai, canggihnya cikgu. Apa tu stimulus? Kalau bahasa Indonesianya stimulus-stimulus, dalam bahasa Melayunya rangsangan. Pernah tak kita pergi berjalan-jalan dengan sahabat kita, dengan kawan-kawan kita, okey? Tiba-tiba kita rasa macam alamak down. Ya, kita rasa macam tertekan, kita mesti tak enjoy. Alamak tak seronok lah duduk dekat kawasan ni, alah tak selesa lah. Okey? So, rangsangan itu akan diberi oleh kawan-kawan. Jangan risau, jangan risau. Ya, contohnya ada cikgu, sahabat baik cikgu lah ya. Dia suka aktiviti yang macam jungle trekking, okay, rock climbing. Cikgu takut. Paragliding. Cikgu sangat takut sebab cikgu kayat. Cikgu Amy ni nampak je macam brutal tapi takut amat tentang ni nak naik tinggi-tinggi. Tetapi apabila rangsangan diberikan oleh rakan-rakan, relax, relax, kau jangan risau. Senang je ni, kita terbang saja, kita terbang ramai-ramai, kita pegang tangan ramai-ramai. So, rangsangan stimulus ini memberikan satu keselesaan. Satu lagi cikgu rasa yakin. Tak apalah. Paling best ayatnya tak apa, kita jatuh sama-sama, kita naik sama-sama. Yang penting kita sama-sama rasa. Hidupkan sekali. Itu ayat rangsangan yang sangat klise. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang ketiganya tentang physical support. Okey, sahabat ini merupakan orang yang perlu ataupun nak kata perlu nanti dipaksa pula. Dia, jika mereka ini adalah orang yang sangat menyayangi kita sebagai seorang sahabat, dia akan sentiasa hadir di sisi kita. Contoh yang paling jelas apabila kita kehilangan ya, kematian sesiapa ataupun kita gagal dalam pelajaran ataupun kita dirundung malang lah. Ya, asyik-asyik orang kutuk ke ya, bila sahabat ini merasai ya dia berada bersama dengan kita secara fizikal. Emosional ya, tetapi fizikal itu juga penting. Apabila kita sakit, dia berada di sisi kita. Apabila kita rasa macam dalam keadaan yang tidak selesa, kehadiran seorang sahabat ni sebenarnya ada kalanya lebih penting. Kerana ialah kita mestilah nak bersahabat dengan orang yang mungkin sebaya ataupun mungkin umur-umur yang dalam lingkungan kita. Dari segi percakapan, dari segi pergerakan, dari segi energi, dari segi idea, lebihlah keserasian tu lebih power daripada ibu dan bapa. Betul tak? Mengaku kan? Physical support ni akan menandakan bahawa sahabat anda tu adalah sahabat sejati. Ini baru je kontak Ina. Saya ni sakitlah Ina, pening kepala lah ini. Oh ya ke? Okey, sorry lah. Saya nak pergi bercuti, nak pergi London lah. Ya, dah boleh jalan-jalan ni, saya nak keluar lah. Sorry lah ya, you sakit you handle sendiri. Ayuh, itu bukan kawan. Musuh pun tak buat macam tu. Betul tak? Jadi check diri kamu. Okey, kemudian dari segi ego support. Macam mana tu ego support? Ego support ni adalah satu perkara yang sangat-sangat relevan dengan kita. Dalam psikologi sebenarnya kita ni semua ada ego, ada super ego. Ego, yelah cikgu dia tu sombong, ego. Itu lain sikit. Okay, ego support ni maksudnya kita saling lengkap melengkapi. Lengkap melengkapi ni apabila seseorang itu rasa macam dia kekurangan sesuatu, ya, saya tak pandailah menulis, saya tak pandailah berlakon, saya tak pandailah menyanyi. Si kawan tadi tu dia akan mula lengkap melengkapi dengan memberikan, okey betul kelemahan kamu sendiri, tapi jom kita buat sesuatu yang lain. Kekuatan kamu dari segi ini, dia tahu kamu ada kelemahan, dalam sama kamu ada kekuatan. Jadi you companion ni ataupun persahabatan ataupun ego support ataupun physical ni combination yang memberikan maklumat bahawa sahabat kamu memang sahabat yang kekal abadi. Kerana dia memahami kamu, dia tahu kamu kuat di mana dan dia tahu kelemahan kamu di mana. Jadi dia dapat top up. Top up ni maksudnya dia bersama-sama dengan kamu mengharungi dan mengurangkan kelemahan kamu itu. Sekarang ini yang menjadi ketakutan kita apabila kawan makan kawan. Itu yang takut. Kerana apa? Sayangnya kita apabila mempercayai seseorang dan kita dikhianati oleh orang tersebut lebih sakit daripada musuh kita menyakiti. Hari ini falsafah yang sangat dalam daripada cikgu. Jadi anak-anak semua,
Bila dah kawan, bila dah ada geng, bila dah bersahabat, walaupun kamu ini dikategorikan sebagai awal remaja dan kanak-kanak, rakan-rakan ini sebenarnya akan mempengaruhi corak kehidupan kamu. Mereka juga akan mula mempengaruhi kamu untuk menjadi orang yang lebih baik atau sebaliknya. Sebab itu, yang terakhir adalah fungsi sahabat. Bukan terakhir lagi cerita cikgu, fungsi sahabat yang seterusnya adalah social comparison. Apa dia social comparison? Okay, social comparison ni adalah kita dalam hubungan struktur sosial, ya, sosioekonomi, taraf sosio seseorang itu. Selalu tak tengok filem-filem drama-drama, kan? Kita akan tengok anak-anak apa yang kecil-kecil ni yang duduk dalam satu kawasan ataupun satu keadaan yang berbeza dengan keadaan dia, tak nak berkawan. Contohnya apa di kawasan-kawasan bandar, okey, oh, budak-budak bandar tak nak kawan dengan budak-budak kampung, kan? Dia orang rasa macam tak kenalah, sosial kita tak sama. Sebenarnya tidak, social comparison ni akan membuatkan kita sama-sama bersaing. Jadi sahabat yang baik, dia akan tidak meletakkan syarat, kamu golongan macam ni, tak boleh berkawan dengan saya. Kamu orang yang macam ni, mak ayah orang macam ni. Oh tidak, sebab keunikan, keikhlasan bersama rakan-rakan ni sangat-sangat berbeza. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pilih kawan, perlu juga memilih tahap keserasian kita. Ada ketikanya macam murid-murid cikgu, mereka rasa persahabatan ni just dekat sekolah. Sebenarnya tidak. Ada gaya persahabatan yang mana hubungan interaksi, hubungan mereka ini boleh sehingga umur 40-50. Macam sekarang, cikgu dengan sahabat-sahabat cikgu, walaupun dah hampir tak naklah cerita umur cikgu berapa, tetapi kami masih lagi berhubungan. Walaupun semua dah ada keluarga, dah ada kerjaya. Kerana apa? Kerana apabila kita dah menginjak dewasa, kematangan kita itu semakin kukuh. Cuba cek balik diri kita. Cuba cek balik diri kamu. Begitu juga dengan saya. Bila sahabat call, mengatakan bahawa dia runsing, dia ada masalah kewangan ke, ataupun ayahnya dah hilang kerja ke, dia nak mengadu, adakah anda berada di sisinya? Ataupun anda aja semacam okey punya, tak apalah, jangan risau. Ayat-ayat itu menandakan bahawa anda bukan sahabat yang sejati sangat. Saya tidaklah menuduh mengatakan, oh cikgu, saya bukan sahabat yang baik. Tidak sayang, tetapi sikit kurang. Sebab apa? Sebab apabila sahabat itu dikatakan dengan kita, sahabat yang benar-benar sahabat, dia tidak akan mengabaikan apa saja yang kita katakan. Nampak tak? Sebab itu, ibu bapa pun sekarang boleh menjadi sahabat kepada anak-anak, kan? Sebab apa ya? Sebab semuanya berpunca ataupun masalah-masalah, isu-isu yang berlaku sekarang ini adalah daripada kita ni terpengaruh dengan rakan-rakan. Setuju tak? Alamak, tak setuju ya. Tapi cikgu nak ceritakan macam ni. Ya, apabila kawan-kawan, ya, ataupun sahabat-sahabat yang ialah yang kita pilih, yang kita rasa macam ingamlah dengan dia sebab dia mengajak saya keseronokan, mengajak saya, tetapi kamu sendiri tidak dapat menilai bahawa sahabat ni baik tak? Dia akan beri aku pengaruh yang berkesan tak? Dia akan menaikkan lagi semangat aku tak? Sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang manusia, ataupun alah dia ni just nak berkawan saja. Itu istilah yang sangat-sangat menakutkan, kerana ada sahabat yang tidak peduli pun apa berlaku kepada sahabatnya. Contohnya sekarang yang berlaku dekat media sosial, kan, ada kawan-kawan yang ambil maklumat ni, screenshot, and then pergi pula cerita dengan kawan ni, alah dia tu depan je saya ni baik, belakang saya tak biasa sangat dengan dia. Nampak? Tapi kita mengaku yang kita BFF. Atas sebab apa kita perlukan BFF? Satu, kerana kita memang perlukan seseorang dalam hidup. Selain daripada ibu bapa, selain daripada guru-guru, selain daripada saudara mara, kita juga perlukan individu luar daripada ahli keluarga. Sebab apa? Individu tersebut mungkin boleh
memberikan kita satu keadaan yang lebih baik. Macam mak ayah kadang-kadang mungkin tak memahami jiwa remaja, ataupun mungkin mak ayah ni rasa okay, you anak, saya mak ayah, kan? Kita tak tahu. Tapi bila dengan berkawan ni, kita lebih chill, kita santai. Okay, jom kita belajar sama-sama, enjoy sama-sama. So you are compliment each other. Oh, gitu. Cakap putih lah cikgu ya. Maksudnya kita menyokong. Sokongan inilah yang dipentingkan, yang perlu anda semua dapat. Saya juga pernah teringat ya, masa zaman-zaman remaja, masa zaman kanak-kanak juga lah ya. Ada seorang kawan ni, dia bukan Melayu. Ya, seorang sahabat saya ni sampai sekarang kekal baik dengan dia. Dia adalah orang Kristian. Tetapi yang seronoknya bila cikgu cakap kita pergi rombongan. Saya ingat bawa cikgu bawa pergi ke Cameron Highland, pergi rombongan jalan-jalan. Okey, this individu ni akan cakap, ya sekarang ni waktu solatlah. Ha, nampak. Nampak? Waktu solatlah, korang tak boleh makan kat sini ni waktu solat maghrib. Dia tahu sebab apa? Dia dah berada dalam kelompok kita lama dan dia memahami. Memahami walaupun dia tidak menganut agama Islam. Tetapi kita tahu dan kita respect juga budaya dan juga kepercayaan yang telah dibawa oleh sahabat kita ini. Bermakna, apabila ada individu ini, dia adalah sahabat yang boleh menegur dan kita boleh menerima teguran. Sebenarnya dua-dua individu yang digelarkan sahabat ini perlu faham memahami. Kalau seorang je keras kepala, dia je jadi leader, yang ini aja nak ikut saja, itu bukan istilah hubungan persahabatan. Itu macam bos dengan pekerja. Kan? Ada tu yang buat macam tu. Sebab karakter manusia ni pelbagai. Ya, ada yang dominant, ada yang lebih relax, dia tak kisah, tak apalah, biarlah kawan aku ni ajar je aku. Tak apa, saya tak kisah, saya follow je dia pun tak boleh juga. Kan, ada yang terlalu dominant, dia akan kontrol semua. Hari ni kita semua kena pakai baju biru. Siapa tak pakai baju biru, kita tak ada geng. Alamak, kan susah. Kan, isu-isu yang cikgu tahu apabila berumur 9-10 tahun, masa itulah kita baru nak meneroka. Nak kawan dengan kamu lah. Nak kawan dengan awak lah. Awak ada game, best lah. Kita satu geng game. Boleh untuk berkongsi kegembiraan yang sama. Hobi yang sama. Budaya yang sama. Bahasa yang sama. Tetapi bagaimana dengan hati, jiwa dan perasaan? Bagaimana persahabatan antara kancil dan sang kerbau? Ingat tak cerita cikgu dulu? Mesti tak ingat lagi. Okey, cikgu recall. Kerbau ni kan dulu cedera nak digigit buaya. Jadi si kancil ni pun membantu. Jadi kerbau ni rasa sangat terhutang budi. Ada kerbau ini dijemput. Ui, kerbau pun ada rumah ya. Dijemput dengan kancil untuk pergi ke rumah kerbau. Jadi berjalanlah kerbau dengan kancil. Tiba-tiba si isteri kerbau datang. Abang, abang, abang. Bayangkan je lah ya. Abang, abang, abang. Ada segerombolan. Satu kumpulan harimau nak makan anak-anak kita. Saya sorokkan anak kita bawa jerami. Ha? Terkejut si kerbau. Si kerbau dah menggelabah. Si kancil pun terfikir. Alamak, macam mana nak menolong? Baru je terlepas dari buaya. Kancil yang cerdik ini ternampak pokok sirih. Lalu dimakannya pokok sirih itu. Jadi di kawasan mulut ni sirih kan merah. Macam darah kan sayang. Jadi di kawasan mulut kancil ni keluarlah macam melilih-lilih air darah. Lalu kancil pun pergi ke kumpulan harimau. Kerbau terpinga-pinga, takut kenapa kancil sanggup berkorban untuk dia kan. Jadi si kancil pun pergi, kancil kata, kancil buatlah muka garang ya, menjerit-jerit. Si kancil kata, harimau, aku ni baru saja makan si buaya tau. Kau jangan ya, kalau tidak aku tengah lapar lagi, aku akan gigit engkau. Lepas tu harimau kata, betul lah tu kancil, engkau yang kecil boleh makan si buaya. Lepas tu kata, tak percaya, kau pergi tengok si buaya, dah mati dah tepi sungai. Jadi diarahkan kuncunya pergi. Betul kan si buaya dah mati kerana tempat pokok. Jadi dengan alasan itu, si harimau pun terkejut. Tuan, betul lah si buaya dah mati di tepi sungai. Digigit si kancil ini. Wah, harimau pun takutlah. Wih, kancil, kau dah jadi monster rupanya. Okeylah, okeylah, kami mengakulah. Kami fed up lah. Kami akan tinggalkan kerbau-kerbau ini. Jangan minta maaf ya, kancil. Jadi nampak tak kecerdikan si kancil? Lalu selamatkan rakannya. Nampak kat situ? Sangat simple. Tetapi
Itulah nilai persahabatan yang sejati yang menjadikan anda semua insya-Allah insan yang disayangi dan kita menyayangi. Why not kita berkawan, biarlah beribu, bersahabat satu dan juga kekallah selama-lamanya begitu. Insya-Allah kerana apa? Seperti biasa, kerana dirimu begitu berharga. Assalamualaikum. Bye-bye. KPM.